Nah, ini langsung airnya langsung turun. Nah, ini kita bersihkan dulu. Kita semprotkan secara merata. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wito Sanlaw. Oke, kali ini kita akan mereview salah satu produk dari Megacool, yaitu Zero Drop. Nah, nanti akan kita aplikasikan di sini. Jadi secara umum Zero Drop ini, jadi misalnya nih lagi hujan di sini di visor itu tidak menempel air. Jadi pemandangan kita saat reading itu tidak terganggu. Dan juga bisa diaplikasikan di helm. Di helm atau kaca mobil dan sejenisnya. Nah, kali ini kita akan mengaplikasikan pada visor motor. Karena visor ini cukup tinggi, jadi kalau misalnya ini air menempel di sini akan berpengaruh sama pemandangan kita atau jangkauan pandang kita pada posisi yang dekat gitu. Jadi ini seharusnya tidak terganggu ketika hujan. Nah, cara pemakaiannya sangat mudah. Ini kita bersihkan dulu dari debu-debu yang melekat. Ini kita bersihkan dulu. Ini kita bersihkan dulu. Anggap saja bersih. Pokoknya ini yang depannya bersih dari debu. Kemudian kita semprotkan secara merata. Nah, di sini ada ini guys. Di sini di tombolnya ini dari Megacool. Ini ada tuas rahasia. Di sini ada, tinggal ditekankan gitu. Jadi ini buat ke. Oke, ini kalau kita tekan di sini mengunci off dan ini membuka. Nah, ini dibuka dulu kemudian disemprotkan. Ini disemprotkan seperti ini sampai merata. Ini sampai merata disemprotkan. Pokoknya disemprotkan semua permukaan visor atau windshield. Kemudian kita ratakan menggunakan lap tisu. Ini kita ratakan pakai tisu ya. Kita ratakan. Kok sih menyerap ya? Kita ratakan. Pokoknya ini terbasahi semua. Ini coba kita kasih lagi. Pokoknya ini tisu karena dia menyerap, jadi kita basahi dulu tisunya, guys. Basahi dulu tisunya. Jadi dia tidak menyerap yang udah ada. Ini ngasal aja dulu, nanti kita ratain pakai tisu yang sudah basah, yang sudah dibasahi dengan Zero Drop juga ya. Nah, ini kita ratakan semuanya. Pokoknya basah dia ya. Sampai sela-sela ini kita ratain. Ini kita ratain ya, pakai tisu aja, tapi tisunya dibasahin dulu. Kalau enggak dia akan nyerap, guys. Ini semuanya udah rata. Kemudian secara petunjuknya kita tunggu 10 menit, 5 sampai 10 menit sampai nanti ada keluar. Tunjuk. Ini ada petunjuknya di sini. Pengen baca petunjuknya untuk penggunaannya. Jadi kita diamkan dulu sampai 5 sampai 10 menit. Sampai di sini petunjuknya keluar becikan-becikan kabut tipis di sini. Nanti baru kita tes menggunakan air.
Oke guys, ini udah 10 menit lebih. Kita coba apakah semprotan air ini nempel atau hanya mengalir saja. Wah, ini mantap ini guys. Ini airnya nggak kenapa nggak keluar ini. Nah, ini airnya hanya menempel saja guys. Nah, ini langsung airnya langsung turun. Nah, tanpa menempel lagi. Kalau di atas ini agak menempel karena di dalamnya ini contoh yang menempel guys. Ini yang contoh menempel karena di dalam sini kita nggak kasih guys, nggak kasih no drop ini, sedangkan di sini kita kasih, ini langsung hilang, langsung turun, ini langsung turun, airnya tidak menempel. Hah? Kenapa air kecil ini? Nah, kita coba helm. Helm yang sudah kita kasih juga tadi, apakah dia menempel? Ada butiran-butiran kayak gini yang di bawah sini atau jatuh. Nah, di helm juga gitu guys. Helmnya juga langsung airnya langsung jatuh. Iya, kecil aja kok. Nah, ini airnya langsung jatuh guys. Tidak ada tempel-tempelan. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. No drop dari ini hasilnya no drop dari Mega Cool. Nah, airnya tidak menempel, jadi langsung jatuh guys. Jadi sangat aman ketika kita reading di saat hujan. Oke guys, sampai di sini dulu video review kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang lagi membutuhkan, karena sekarang musim hujan sangat dibutuhkan volume-volume kayak gini, formula-formula kayak gini. Jadi ya silakan dipertimbangkan untuk membelinya. Sampai jumpa di video berikutnya.